semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya di Purple Channel. Hari ini saya akan mengeksplor tentang cara pembuatan bibit kacang edamame. Nah, gimana prosesnya? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum videonya kita lanjut, jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Nah teman-teman, ini bakalan bibit edamame ya. Kedelai yang besar-besar seperti ini, yang buahnya besar-besar. Nah ini bakalannya, ini dicabut dulu, yang sudah tua-tua ini dicabut. Nanti ini dilepas, kemudian dikupasin dari kulit-kulitnya ini. Edamame ini kualitas kedelai yang paling bagus dan harganya juga lumayan tinggi dan mahal di pasaran. Oke teman-teman, sebelum ini diproses, jadi kita cabut dulu ya semuanya dari lahannya. Nah ini hasil cabutan kacang edamame ya teman-teman, banyaknya segini. Nah ini nanti dijadikan bibit, ini baru dicabut ya, belum dipisahkan antara batang sama buahnya, sama biji-bijinya ini. Nanti diproses lagi ya, ini baru proses pencabutan dari lahan, dan ini semua nanti dijadikan bibit ditanam kembali. Nah teman-teman, ini proses pemisahan antara biji kacang edamame ini dengan batang-batangnya ini. Sebelum dijemur ini kita dipisahkan dulu, dipetik dulu seperti ini, biar nanti tidak terlalu banyak menghabiskan tempat pada saat penjemuran, karena ini nanti dijemur sampai kulit-kulitnya ini mengkupas sendiri, jadi biji kacangnya ini nanti keluar sendiri karena saking keringnya kulit-kulitnya ini. Teman-teman, ini yang sudah tadi dipisahkan dari batang sama bijinya. Nah, banyaknya segini. Ini nanti kita jemur ya. Setelah semuanya kita pisahkan, kita jemur nanti. Nah, teman-teman, ini sekarang adalah proses penjemurannya. Nah ini dijemur di atas terpal ya, dijemur di seperti ini. Nah kemudian penjemurannya ini sampai nanti kulit-kulitnya ini kering, sampai dia pecah-pecah, jadi dia nanti pecah sendiri kulit-kulitnya ini, dan biji-biji kacangnya nanti keluar sampai kering seperti ini. Nah
teman-teman, setelah dijemur kurang lebih seminggu, ini kacang edamame-nya seperti ini. Dia pecah sendiri dan keluar biji-bijinya sendiri seperti ini. Ini nanti ditanam, dijadikan bibit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa ya like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Dadah.